Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan tim daripada SW Corp Negeri Perlis, daripada SW Corp Ibu Pejabat dengan GRAS Malaysia serta bahagian kerajaan tempatan Kerajaan Negeri Perlis, juga pekerja-pekerja idaman mengadakan clean up sepanjang World Clean Up Day. Kami buat gotong royong kutip sampah, tapi kita akan fokuskan pada hari ini sampah botol plastik, sampah plastik film dan juga polistrin untuk diangkat keluar dari kawasan ini. Kalau dilihat di kawasan ini, dia adalah pantai di negeri Perlis yang dinamakan Pantai Kurung Tengah. Dan sampah yang banyak ni akan ada setiap hari kerana ombak membawa sampah-sampah. Dia muntahkan balik sampah-sampah yang kita telah buang ke sungai, sampah kita tidak buang dalam tong sampah di mana tertinggal dibawa oleh air ke laut. Akan dimuntahkan dan dihantar ke sini. Dan sama volunteer kita pada hari ini hampir 100 orang. Dan saya berharap semua orang akan terus mendaftar diri sebagai hero kebersihan dan juga penganjur untuk program World Clean Up Day daripada 21 sehingga 29 September ini di laman web sukarelawan www.sukarelawan.slbcorp.my. Register di situ dan pilih tarikh, pilih lokasi dan ajak kawan-kawan anda melaksanakan World Clean Up Day. Kalau ingin mencapai 350 lokasi yang melaksanakan WCD 2024 di Malaysia untuk mencapai 40,000 orang sukarelawan dan 350,000 kilogram sampah dikutip. InsyaAllah, jom bantu kami bersihkan negara ini.